gunakan kesempatan yang baik ini untuk menanyakan segala hal tentang kesiapan kalian nanti setelah lulus Politeknik Universitas. Nantinya kalian setelah lulus tentu mencari kartu kuning. Pegawai itu ada syaratnya, kalau kalian di situ tidak bisa kita. Nah sekarang istilahnya apa itu kurang mengerti. Perlu ada yang ketahui kenapa kita berkumpul, karena pertama satu, ini adalah salah satu amanah undang-undang. Kita misi, salah satu misi dari pemerintah daerah adalah memberikan informasi-informasi ini, informasi peluang kerja, kemudian bagaimana rekan-rekan nanti adik-adik mahasiswa bisa mengimplementasikan diri dalam memasuki dunia kerja, karena beda dunia pendidikan dan memasuki dunia kerja. Teman-teman, kita memilih pekerjaan itu kalau kami orang tenaga kerjaan selalu mengatakan bahwa semestinya ketika memilih pekerjaan itu jangan hanya karena semisal ada yang ikut-ikutan atau mungkin karena terpaksa, tetapi memilih pekerjaan itu adalah yang sesuai dengan hati nurani kita, to match atau sesuai dengan potensi, dengan bakat, dengan kecerdasan, kemudian dengan kepribadian kita. Nah, mumpung belum kerja, sebaiknya insiden salah memilih jurusan itu tidak lagi terjadi pada saat teman-teman memilih pekerjaan nantinya. Itu adalah pilihan kalian dan kalian memilih pekerjaan tersebut menyesuaikan dengan diri kalian. Karena sekali lagi, jangan sampai kalian kerja di suatu bidang tapi nggak bisa maksimal. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah bekerja dengan sepenuh hati.